kembalikan kejayaan Salakodi. Mungkin banyak di antara kita yang sudah lupa jika kita memiliki komoditas tanaman buah salak yang mendapat sebutan Salakodi. Pemberian nama salak ini karena tempat budidayanya di Desa Wedi, Kecamatan Kapas. Salakodi pernah mengalami masa kejayaan pada tahun 1985 sampai dengan dekade tahun 1900-an. Saat itu, buah Salakodi menjadi salah satu primadona di Bojonegoro. Kini, lambat laun Salakodi menghilang. Hingga di awal tahun 2013, komoditas ini kembali dibangkitkan dan dikenalkan di khalayak ramai. Dalam sejarahnya, Salakodi tidak bisa dilepaskan dari tokoh setempat yang sangat dihormati oleh warga Desa Wedi dan sekitarnya. Mbah Kiai Basir, begitu warga setempat menyebutnya. Mbah Kiai Basir adalah tokoh yang kali pertama membawa tanaman buah salak ini di Bojonegoro. Jika dirunut, cerita awal masuknya Salakodi di Bojonegoro adalah di awal tahun 1980-an. Mbah Kiai Basir yang baru saja bepergian dari Pulau Madura dan membawa oleh-oleh buah salak. Kemudian, biji salak ditanam di sekitar areal masjid. Pada masa itu, salak bagi warga Wedi dan sekitarnya adalah buah istimewa sehingga banyak warga yang tertarik untuk ikut menanam dan membudidaya buah sejenis palem ini. Seiring perkembangan zaman, di awal tahun 1985, salak mulai dibudidayakan di wilayah Desa Wedi, Tanjung Harjo, dan beberapa desa di Kecamatan Kapas. Sehingga, sejak tahun 1985, salak menjadi identitas baru warga Desa Wedi, Kecamatan Kapas dengan sebutan Salakodi. Salakodi tak sekedar tanaman buah semata, namun ada cerita istimewa yang mengikutinya. Ada mitos yang berkembang di tengah masyarakat bahwa buah Salakodi ini karena yang membawa adalah seorang ulama dan tokoh agama yang memiliki budi pekerti luhur dan agama yang kuat, maka meskipun buah salak ini busuk, tidak akan ada ulat ataupun belatung. Selain itu, salak yang sudah terlalu masak akan tetap terasa manis dan masir. Selain Mbah Kiai Basir, ada satu lagi tokoh salak yang memberi kontribusi sangat luar biasa, yakni Bapak Harjo Wiyoto, Dusun Ngitik, Desa Wedi, Kecamatan Kapas. Pada zamannya, beliau adalah tokoh salak yang tersohor di Kecamatan Kapas. Dan mengembangkan tanaman ini sampai mencapai puncak kejayaan di Bojonegoro. Beberapa kendala budidaya tanaman salak adalah pola tanam buah salak yang masih tidak terkonsep dan terkesan asal-asalan. Bisa kita lihat bagaimana tanaman buah salak ini tidak tertata rapi dan dibiarkan begitu saja. Selain itu, anggapan petani bahwa salak tidak membutuhkan perawatan membuat tanaman ini tidak mampu menghasilkan berkah yang luar biasa. Komoditas Salakodi ada dua varian yang terkenal, yaitu salak menjalin dan salak jenis kebu. Salak menjalin merupakan primadona Salakodi, karena dari segi rasa, salak menjalin lebih enak jika dibandingkan salak kebu. Selain itu, salak menjalin berwarna kekuning-kuningan dan rasa merupakan perpaduan antara rasa manis, asam, dan sedikit sepat.
Kombinasi tiga rasa ini yang membedakan salak Wedi dengan salak-salak lainnya. Selain itu, salak Menjalin ini konturnya lebih masir. Dari segi bentuk, salak Menjalin berbentuk lancip dan mengerucut. Sedangkan untuk salak Kebo, buahnya lebih besar, kulit berwarna hitam, dan cenderung berbentuk bulat. Dari segi rasa, salak Kebo ini memiliki rasa yang kurang enak, yaitu dominan rasa sepat, sehingga lebih cocok jika menjadi olahan semacam dodol, keripik, maupun kerupuk salak. Seakan ingin mengulang masa keemasan salak Wedi di tahun 2013 ini, salak Wedi kembali dikenalkan. Tidak hanya itu, pemerintah mulai menggagas daerah wisata dengan tajuk Kapas Dander dan Kalitidu atau yang disebut KDK, yang salah satunya adalah menggerakkan sektor agropolitan budidaya tanaman salak. Kedepannya, salak Wedi ini akan dikembangkan sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Bojonegoro melalui beberapa kegiatan, diantaranya peningkatan kapasitas petani dan membuat manajemen yang bagus untuk mengelola salak Wedi. Budidaya tanaman buah salak ini memiliki prospek yang luar biasa. Di antaranya, tidak membutuhkan perawatan secara khusus, hanya membutuhkan ketelatenan untuk merawat hingga produksi akan melimpah. Banyak komoditas dan kekayaan alam yang kita miliki, namun semuanya membutuhkan peran aktif dari semua komponen. Salah satunya adalah masyarakat yang siap bergerak bersama pemerintah untuk kembali meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga eksistensi buah salak Wedi ini. Kerja keras dan pantang menyerah akan menjadi modal utama untuk membangkitkan kembali kejayaan salak Wedi di bumi Bojonegoro. Kedepannya, salak Wedi ini akan dikembangkan sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Bojonegoro melalui beberapa kegiatan, diantaranya peningkatan kapasitas petani dan membuat tata manajemen yang bagus untuk mengelola salak Wedi ini. Budidaya tanaman buah salak ini memiliki prospek yang luar biasa, diantaranya tidak membutuhkan perawatan secara khusus, hanya membutuhkan ketelatenan untuk merawat hingga produksi melimpah.